Kentang digodok dulu ya, bikin saus sandwich. Tunggu sampai dia matang. Nah, ini ada akurat. Udah saya potong-potong, ada daun bawang nanti akan aku potong-potong. Dan ini bawang nanti akan aku gunakan sedikit aja, dan tomat, ini bawang putih dan cabai hijau, cabai merah. Sekalian selera masing-masing pedasnya. Bumbunya simpel banget, cuma ada garam, lada hitam, ini mayones nanti bikin saus, nanti akan aku blender sama kentang. Ini roti yang akan aku gunakan. Ini ada butter ya. Kalau kalian pengen dengan minyak monggo, terserah ya. Nah, ini kentang udah matang, akan aku angkat. Nah, ini kentang sudah saya angkat, nanti akan aku blender, saya kasih mayones. Tiga sendok. Bawang putih kira-kira 5. Bawang putih di sini enggak terlalu baunya keras, jadi aku banyakin. Saya sedikit garam kasih. Kita blender ya sampai lembut. Udah lembut ya, udah nggak ada penggumpalan. Ini saus enak ini buat bikin sandwich shawarma juga, ini harus ada, nggak ada ini nggak enak ya. Ini buat shawarma, buat telur, buat apa aja ini enak saus ini ya, saus ala-ala mamanya Yusuf ini enak. Nah, sekarang aku akan racik sandwich. Saya kasih sedikit bawang daun bawang dan kurat. Dan aku akan sedikit kasih ini tomat. Kalau kalian kepengen tambahin cabe monggo ya. Ini saya tomatnya dibuang ini di apa namanya bijilnya ya, biar enggak terlalu telas atau ada nanti berair. Oke, sekarang kita kasih lada putih atau lada. Nah, saya kasih lada hitam ya, enggak lada putih saya. Kalau kalian pengen dengan lada putih monggo. Dan ini aku akan kasih sedikit garam. Kita aduk ya, kita masak sedikit mentega atau butter. Nah, ini tomat, daun bawang. Kalau kalian pengen tambahin dengan bawang merah monggo ya, pengganti daun bawang monggo. Nah, ini kalau kalian pengen tambahin cabe ya monggo ya. Udah matang, kita angkat. Nah, ini ada bawang putih saya potong-potong satu, dan bawang dan cabai merah, cabai hijau secukupnya. Dan sedikit tomat dan bawang bombay saya masukin. Kalau kalian kepengen tambahin daun bawang dan ini apa namanya kurat ini monggo ya. Kalau saya sudah kayak gini karena saya bikin sandwich yang bermacam-macam yang tampak daun bawang dan bawang ya. Ini udah matang, kita angkat. Nah, ditekan-tekan dulu, dalamnya belum matang. Ini udah matang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tanpa sayur. Cuman garam, lada hitam udah. Ini udah matang, kita angkat. Kasih butter. Ya. Ini anak saya mau bantuin saya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Butter. Ini udah matang. Bawang putih, bawang bomba, bawang putih, bawang bombay dan tomat kita tumis. Ini udah matang. Kalau kalian nggak pengen tambahin cabai dan sayur-sayur yang daun bawang dan tadi yang saya kasih tahu ada kerat, monggo dikasih ya. Nah, kita bikin sandwich yang tadi kita goreng telurnya. Saya kasih tahu cuma satu aja biar nggak kepanjangan videonya. Saus yang tadi kita bikin. Oke. Dan ini saus. Oke. Telur satu. Begini deh. Kita ulang ya. Kalau kalian pengen tambahin acar ya, terserah. Nah, ini buat suami saya, karena aku kasih acar ini ya, ketimun. Nah, ini buat anak saya kasih sedikit aja. Selera kalian ya, para dikasih apa yang kalian suka, monggo dikasih ya. Ini buat anak saya yang tanpa sayur dan cabai dan apa-apa. Oke. Ini buat suami saya. Kasih ketimun dalamnya. Acar. Ini terlalu gede, nggak apa-apa deh. Biar enak, telurnya banyak. Ini telur yang tadi kita masak. Halo dong. Tapi badai mama salah. Nah, ini dia. Dengan telur shakshuka. Nah, ini aku punya telur godok. Ini cabai merah, cabai hijau yang suka pedas. Bisa kalian tambahin dengan sawi. Ini daun bawang. Variasi selera kalian, ditaruh monggo. Ini enak loh, saya kalau bikin sandwich kayak gini buat keluarga saya. Ya. Udah selesai deh. Nah, ini yang terakhir saya akan dicampur dengan telur goreng dan godok. Yang penting kita gak dibuang makanan ya. Sayang. Akan campurin. Nah, walaupun campur ini sedap lah, enak ini ya. Tekan kayak gini udah aja. Jadi, nah ini dia hasilnya. Selamat makan. Ini buat makan malam atau buat sarapan, ini enak banget loh. Sini saya punya acar atau tursi kalau bahasa Arabia ya. Ini ada soto ya, dimakan dengan ini enak. Nah, ini sausnya jangan buang. Ini bisa kalian dimakan dengan kentang ya, digoreng kentang tuh, dicolek dengan ini nih enak banget loh ya. Dan ini
saya bikin teh dimakan dengan ini. Sandwich enak. Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang suka menonton video saya ya, dikasih like dan subscribe ya. Terima kasih ya. Ini dia hasilnya nih. Bermacam variasi telur, sandwich telur ala-ala dapurnya mamanya Yusif ya. Terima kasih.